penyusunan staging untuk saya lukis bangunan ini. Yeah, tunggu hasilnya. Pelawak dan pelakon Joy Daud meluahkan syukur apabila lukisan hasil sentuhannya di sekitar Muar Johor mendapat perhatian Sultan Johor. Joy berkata, dia kini belum menyiapkan 12 lukisan selepas baginda berkenan dengan idea dan konsep yang dihasilkan. Ketika mendapat projek ini, baginda pesan jangan jadikan bandarnya sebagai sebuah bandar lukisan. Selepas saya hasilkan 3 lukisan pada dinding bangunan, Sultan Johor yang kebetulan di Muar menyukai hasil kerja saya. Jadi baginda menambah jumlah lukisan yang perlu disiapkan tahun ini iaitu sebanyak 15. Sebelum saya dapat projek ini, sebenarnya ramai yang menghantar tender namun baginda menyukai idea dan konsep yang saya persembahkan, Alhamdulillah katanya. Rezeki dalam bidang seni ini sentiasa ada. Jadi setiap kali keluar bekerja, saya akan maklumkan setiap hal yang saya lakukan kepada keluarga. Saya bukan ambil saja peluang yang datang dan tinggalkan rumah begitu saja. Sebagai ketua keluarga, saya perlu pastikan segala kebajikan dan tanggungjawab dilaksanakan terlebih dahulu. Saya akan selalu beritahu isteri yang saya hanyalah freelance, tiada kerja tetap. Jadi selagi ada yang masih menyukai kita, saya cuba buat. Namun saya selalu minta dia doakan kesihatan saya selalu, katanya. Assalamualaikum. Ini adalah hari keberapa ya kita berpuasa? Yang penting berpuasa. Ini adalah proses penyusunan staging untuk saya lukis bangunan ini. Yeah, tunggu hasilnya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.